dia nyekik, saya lawan, saya gebuk gitu lehernya pakai tangan. Rabu malam jam 11, potongan tubuhnya saya bawa ke Cirangon, Pak. Dia nyekik, saya lawan, saya gebuk gitu lehernya pakai tangan. Rabu malam jam 11, potongan tubuhnya saya bawa ke Cirangon, Pak. Dia nyekik, saya lawan, saya gebuk gitu lehernya pakai tangan. Rabu malam jam 11, potongan tubuhnya saya bawa ke Cirangon, Pak. Rumah kontrakan di Dusun Sukamulya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini jadi saksi bisu kekejaman Muhammad Khalili. Di rumah inilah Siti Saidah alias Nindi dihabisi dan dimutilasi oleh Khalili, suaminya. Selain itu, kami juga coba menelusuri tempat pembuangan potongan tubuh korban di Kampung Ciranggong, Majalaya, Karawang. Di tempat inilah potongan tubuh Siti Saidah alias Nindi dibakar oleh Khalili. Kami bertemu dengan Herman, salah satu saksi yang menemukan jasad Siti Saidah alias Nindi. Saya lagi itu di toko ya, aktivitasnya di toko itu lagi nonton TV lah gitu. Ada anak-anak PAUD itu pada main bola di sini. Pas gitu, rekonstruksi dilanjutkan ke tempat pembuangan potongan tubuh korban di Kampung Ciranggon, Kabupaten Karawang. Di lokasi ini tersangka membuang tubuh korban dan membakarnya. Muhammad Khalili dan Siti Saidah alias Nindi sudah 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Mereka saling kenal lewat media sosial pada tahun 2013 silam. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2015. Dari pernikahannya, Khalili dan Siti Saidah alias Nindi dikaruniai seorang anak yang masih berusia 18 bulan. Perjalanan rumah tangga keduanya pun berakhir tragis. Siti Saidah alias Nindi tewas di tangan Muhammad Khalili, suaminya sendiri.
Jasad Siti Saidah dimakamkan di kampung halamannya, Pati, Jawa Tengah. Sejumlah kerabat dan keluarga mengiringi proses pemakaman wanita beranak satu ini. Menurut pengakuan Muhammad Khalili, Siti Saidah alias Nindi dihabisi karena terus menuntut untuk dibelikan mobil, sementara ia tak bisa memenuhinya. Apakah pengakuan Khalili itu benar? Enggak, yang benar itu kan dua orang udah kerja. Dia punya motor, yang beli sendiri dari rumah sini. Terus akhirnya motor itu mau dijual, mau buat DP, ambil mobil. Karena anak saya udah kerja. Waktu itu kerja di mana saya kurang tahu, gajinya juga 4 juta. Kalau dia ngambil DP pakai sepeda motor itu mungkin perasaan kan mampu gitu. Suami itu selingkuh dari hamil 6 bulan. Justru perbuatan Khalililah yang sering membuat Siti Saidah kecewa.